就算你能觉醒五脉成为武者也改变不了什么，你就等着被我踩在脚下吧。Halo good people, gimana kabarnya? Kumaha Damang. Jadi di video kali ini kita akan merekap Donghua yang berjudul Supreme Alchemy. Bercerita tentang keturunan salah satu alkemis terhebat terkuat di benuanya. Namun dia akhirnya dikhianati oleh wanitanya sendiri yang berprofesi alkemis juga. Ini semua demi menjadi mendapatkan gelar satu-satunya alkemis terkuat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Cerita berlanjut ketika ujian kebangkitan seni bela diri akan segera dimulai dari Su Beitian. Dia didukung oleh fans garis kerasnya karena apapun yang terjadi mereka akan selalu mendukung Su Beitian. Tapi ternyata di atas sana ada sosok tunangan Su Beitian yakni Muran Feng bersama penjaga pribadinya bernama Zizu. Ternyata kedatangan Muran Feng ke sana hanya ingin membuat kesepakatan dengan Su Beitian, bukan tertarik pada bakatnya. Mohan berucap bahwa sekalipun Su Beitian membangkitkan seni bela diri, itu nggak akan terpengaruh karena pada akhirnya dia akan menginjak-injak Su Beitian ketika keluarganya menggantikan keluarga Su. Tetua Yanhe berucap dibutuhkan waktu satu batang dupa untuk membangkitkan seni bela diri. Jika melampaui satu batang dupa maka akan dianggap gagal. Setelah itu Su Beitian mulai berkultivasi di atas sana. Dia merilis teknik spiritual elemen api. Semua orang kaget melihat bela diri api yang baru aja dikeluarkan oleh Su Beitian. Bela diri api merupakan sangat langka, karena besar kemungkinan para penggunanya bisa menjadi seorang alkemis. Namun nampaknya Su Beitian terlalu memaksakan diri, apalagi dengan meridiannya yang terluka. Su Beitian merasakan sakit luar biasa dari dalam tubuhnya. Namun dia bertekad untuk membangkitkan seni bela dirinya. Su Beitian mulai berpikir apakah dirinya akan gagal membangkitkan seni bela diri. Walaupun begitu, dia masih berusaha untuk membangkitkan seni bela diri di atas sana. Tiba-tiba Su Beitian diperlihatkan ingatan leluhurnya Su Beihuang ketika dia masih berhubungan baik dengan kekasihnya Ruo Qing. Bahkan hingga Ruo Qing tega membunuh kekasihnya sendiri demi ambisi pribadi. Su Beitian sadar bahwa dia mendapatkan warisan ingatan leluhur Su Beihuang sang dewa pil yin yang. Setelah mewarisi ingatan sang leluhur, Su Beitian pastinya akan menuntut keadilan terhadap Ruo Qing alkemis terkuat saat ini. Sementara itu, Shen Ruoyan meyakini bahwa Su Beitian hanyalah seorang badut gak berguna. Tiba-tiba Ruo Yan meminta tetua keenam untuk jangan membuang waktu-waktu lagi. Karena Su Beitian gak akan mungkin bisa. Setelah berpikir sejenak, tetua keenam pun mengiyakan perkataan Ruo Yan tersebut. Dia gak sabar untuk menginjak-injak harga diri Su Beitian yang telah mencampakkan perasaannya. Tapi tiba-tiba fluktuasi kekuatan spiritual berelemen api melonjak dari dalam tubuh Su Beitian. Hal tersebut membuat beberapa orang kaget melihatnya.
apalagi Subaitian baru aja menyalakan 6 kristal berelemen api. Tetua Yanhe juga kaget karena Subaitian baru aja membangkitkan bela diri api tingkat surgawi. Bela diri api tingkat surgawi padahal bela diri api yang biasa aja udah sangat langka. Dengan bakatnya udah lebih dari cukup untuk melampaui istana Lan Huo. Subaitian bukan hanya mengembangkan Huo Xi Wu Mai. Tianji Huo Xi Wu Mai. Para fans garis keras pastinya bahagia melihat kejeniusan Subaitian. Mereka senang karena Subaitian benar-benar gak mengecewakan ekspektasi mereka semua. Tapi tiba-tiba kristal chilling berubah warna menjadi biru dengan sedikit hentakan kekuatan spiritual milik Subaitian. Chilling jengshi, wihe fashulah langguang? Zheyou fashulah shenme? Dan ya, Subaitian baru aja membangkitkan bela diri ganda api dan es tingkat surgawi. Dia sangat layak disebut sebagai jenius tak tertandingi. Bakat Subaitian ini menarik perhatian Jiju, sang pengawal pribadi Muran Fan. Karena ternyata tunangan Subaitian ini juga sama memiliki seni bela diri ganda. Tengah. Setelah itu Subaitian akhirnya selesai berkultivasi di atas sana. Dia bangkit menemui tetua Yanse dan sangat yakin bahwa Subaitian menjadi yang terkuat di ujian kali ini. Tapi tiba-tiba seseorang berucap bahwa Subaitian ini telah berbuat curang. Dia adalah Han Feng, orang yang telah melukai Subaitian beberapa hari yang lalu. Dia adalah Lan Huo Wufu Zhu Quyuan de Tiancai, Han Feng. Kenangan buruk ketika Subaitian dihajar oleh Han Feng tiba-tiba muncul di benaknya. Gak berselang lama, tetua Yanse bertanya apakah Han Feng memiliki bukti bahwa Subaitian telah berbuat curang. Han Feng beralasan bela diri Subaitian telah diblokir dan dia gak memiliki bakat sama sekali. Han Feng tahu betul karena beberapa hari yang lalu dia telah bertarung melawan Subaitian. Bagaimana mungkin mengembangkan api dan es tingkat? Jadi sepertinya Subaitian telah meminum pil ilahi apalagi sejak dulu keluarga Su terkenal karena alkemisnya. Dengan pil tersebut membuat orang-orang menganggap bahwa Subaitian telah membangkitkan seni bela diri ganda tingkat surgawi. Karena setelah meminumnya akan membangkitkan ilusi kebangkitan seni bela diri. Tiba-tiba Mo Han membenarkan perkataan senior Han Feng. Subaitian gak terlalu banyak memikirkan apa yang baru aja dikatakan oleh Han Feng padanya. Dia langsung menantang Han Feng untuk bertarung untuk membuktikan ini semua. Han Feng berucap apakah Subaitian berpikir dengan meminum pil ilusi aja pantas untuk menantang dirinya bertarung. Han Feng langsung mengiyakan tantangan tersebut. Karena Subaitian sedang mencari kematian ucapnya. Tetua Yanse bertanya apakah kalian yakin akan bertanding. Subaitian udah sangat siap untuk bertarung melawan senior Han Feng. Tiba-tiba tetua Yanse membuat garis di tengah-tengah para murid-murid. Itu adalah arena untuk Subaitian bertarung melawan Han Feng. Siapapun yang keluar dari batas, maka akan langsung dinyatakan kalah dalam pertarungan tersebut. Oke, jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.